Saudaraku, Ramadan akan segera berakhir. Ini suatu hal yang menyedihkan. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita dan mencatat kita orang-orang sukses di Ramadan ini. Tetapi beberapa hari ke depan, kita akan melihat pemandangan yang luar biasa. Jutaan orang meninggalkan rumahnya menuju kampung halamannya untuk bertemu dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, karena merindukan semua mereka semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka tidak akan sia-sia. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan ada seorang yang pergi ke suatu desa. Di tengah jalan ia dihadang oleh seorang dan ditanya, "Hendak kemana engkau?" Maka dijawab, "Aku ingin ke desa itu." "Untuk apa engkau ke sana?" "Untuk bertemu dengan saudaraku di jalan Allah." "Apakah engkau menginginkan sesuatu darinya, keuntungan darinya?" Maka dijawab, "Tidak, aku hanya menginginkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Aku mencintainya di jalan Allah." Maka saat itulah yang menghadang mengaku, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu. Sebagaimana engkau mencintainya di jalan Allah, maka Allah pun mencintaimu." Semoga semua pemudik mendapatkan cinta Allah dan keselamatan dalam perjalanan hingga pulang. Semoga semuanya mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta yang ada di negara kita, cinta yang luar biasa.